aku udah mama, aku udah mama kambing, jana aku baru orang lain, di masa anak, tidak sama kepikiran dong pendeta masa dia cerita mata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini, minggu ini, kita sungguh bersyukur. Kita boleh bergembira karena kita telah sampai, kita telah tiba. Tidak terasa ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Kita telah melewati masa yang panjang selama 1 tahun, dan saat ini kita melihat perjalanan kita selama 1 tahun ini, di mana kita berjalan, di mana kita hidup, di mana kita bekerja, di mana ada masalah, di mana ada COVID-19, di mana ada banjir awal tahun, tetapi kita ditibakan bunga sampai di minggu terakhir di tahun 2020. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga. Engkau yang Maha Kuasa, Maha Kuasa. Engkau yang mengaturkan seluruh ciptaan. Engkau yang memberkati seluruh ciptaan. Engkau juga yang memberkati kami, manusia, mahkota ciptaan. Baiklah Tuhan, kami umat-Mu ini mengajak semua ciptaan dalam arah-arah memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu yang pada saat ini kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Engkau sertai kami sampai di minggu terakhir tahun ini. Kami boleh melewati hari-hari kami setiap minggu, setiap bulan. Engkau jagai kami. Engkau berikan kesehatan. Dikala kami sakit, Engkau sembuhkan penyakit. Engkau pulihkan. Oleh karena itu Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertambah dalam kerajaan sorga, berkatilah jemaat-Mu yang berkumpul, yang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu hari ini di rumah ini. Tambahkan sukacita ya Tuhan. Berkati setiap orang tua, berkati setiap orang muda, berkati setiap anak-anak. Biarlah kami semua bersama umat-Mu ini bersuka cita, bersuka rindu mengagungkan nama-Mu yang kudus ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini, yang tercatat di dalam warta jemaat ini, maupun yang tidak tercatat, yang tidak kami ketahui. Biarlah Tuhan menjamah mereka. Biarlah Tuhan memberkati usaha pengobatan. Biarlah Tuhan memberkati orang, para medis, juga makanan minuman, supaya semuanya itu Tuhan Engkau berikan untuk kesembuhan mereka, untuk pemulihan kesehatan. Kami yakin dan percaya, karena Tuhan Immanuel, karena Tuhan beserta kami, kami boleh menerima sukacita jemaat Tuhan
boleh menerima sukacita kesembuhan daripada Tuhan. Kami serahkan juga orang tua kami di sini, anak tamu yang boleh berulang tahun, genap umurnya 80 tahun, Tuhan berikan berkat panjang umur kepada anak kami ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga tambahkan kesehatan. Biarlah Tuhan tambahkan sukacita di tengah-tengah kehidupannya bersama keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Berikanlah sukacita di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, saat kami akan meninggalkan rumah Tuhan, kerajaan Tuhan di bumi ini, dibangun dari ketujuan kami masing-masing. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan hari ini juga sampai selamanya. Amin. Engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan
wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh, kerumah. Ini dong ini mah. Ini
salah sepuluh tahun. Enak kali ya. Pas tahanan main. Tak kerja gitu ya. Dia itu mau menghijau. Ulang tahun para kita abang
tercinta, tersayang, ke-80 tahun. Jadi kita minta syukur dalam ibadah ini ya, kita mulai acara kita. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat Natal. Selamat Natal. Terpujilah Tuhan Allah atas kesetiaan dan kasih-Nya yang senantiasa memelihara hidup kita sampai saat ini. Oleh karena anugerah-Nya, pada saat ini kita dapat bersukacita merayakan hari ulang tahun Amang Te Tampun Opung Jeremia Duri yang ke-80 tahun. Tuhanlah yang memberkati Amang ini dalam tahun-tahun hidupnya beserta semua anak cucunya. Umur panjang ada di tangan Tuhan. Kebahagiaan adalah juga anugerah-Nya. Karena itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan hati penuh syukur. Kita ungkapkan rasa syukur atas kelahiran Yesus Kristus dan atas berkat-berkat-Nya yang kita terima. Kita bernyanyi dan beribadah mengagungkan kebesaran Tuhan dengan menyanyikan Nunga Jupang Muse Ari Pestai. Nunga Jupang Muse Ari Pestai. Nunga Jupang Muse Ari Pestai. Aku dudu di duata Yesusi. Tua doi bana sian surgoi mebatu hitaon. Asa ngapon di debata, dame dame ma di jolma. Las ni rohani debata, ajolma. Menyembah kepadamu yang membawa damai bagi dunia. Curahkanlah bagi kami rahmatmu, damai dan sejahtera. Kemuliaan bagi percaya berkenan padanya. Di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita memulai ibadah syukur ini. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya dengan sungguh-sungguh. Haleluya, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber kehidupan kami. Engkau menuntun dan menganugerahkan apa yang kami perlukan dalam hidup ini. Engkaulah Allah yang Alfa dan Omega, yang kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepada-Mu, karena hari ini kami semua dengan penuh sukacita dapat merayakan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa, yang Engkau nyatakan kepada amang kami, Te Tambun Opu Jeremia Doli, di mana pada hari ini boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-80 tahun. Engkaulah yang memelihara dan menopang hidupnya selama 80 tahun sampai hari ini. Dalam suka dan duka, Engkau selalu hadir mendampinginya, bahkan dalam perjuangannya di tengah-tengah keluarga dan anak-anaknya. Keluarga. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan seorang ayah dan juga orang tua yang kuat dan tangguh dalam membimbing kami anak-anak-Nya ke jalan yang Engkau kehendaki. Mampukanlah kami
untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu, ya Tuhan, supaya kami hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hati kami untuk takut akan nama-Mu, dan mampukanlah juga kami supaya dapat menghormati orang tua kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Syukurnya Allah atas kemurahan-Mu yang memiliki umur tahun. Di tuan pula dari mata saya hanya kepada pula dari saat mengalami terlalu tua di penuh. Kau ingin berikut ya Tuhan, ada juga yang tiba, juga yang tiba dalam kaya dan hukumnya. Kami masih berlaku, tak dua siku dari kami mengatakan bahwa kami adalah sini supaya menjadi anak-anak yang terkawal Tuhan. Kau mencapai yaitulah anak-anak dan cucu di hingga di bagi yang bersama mereka berada agar kami bersama-sama yang menjelaskan Tuhan dan semua yang bukan terima adalah anak yang berada. Ya Tuhan, jalan yang berharapkan. Ajarlah kami juga menghitung hari-hari yang Engkau berikan kepada kami supaya kami mempunyai hati yang bijaksana untuk dapat hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku, kita nyanyikan Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah-tengah dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku bekal Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera, di mukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin dan tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 71. Aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Sebab Engkaulah awal tiga Tuhan, berdarahku dengan dalam diri yang tiada Allah. Dan bahkan ini Tuhan, yang terkuat, Engkau telah menolongkan aku dari diri ini. Engkau yang terlalu tiga Mulutku penyerangan jadi pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah menjual aku dalam masa tidak, janganlah menjual aku. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa berlaku, dan kemudian, ya Allah, janganlah menyebabkan aku, supaya aku
Siapa yang tidak tahu? Ada. Coba katakan kalau saya bantu. Tahu, semua aku mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, yang kudus Israel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Habis kita bernyanyi nanti, kami serahkan kepada salah seorang dari kita untuk berdoa syafaat. Biarlah dibuatkan semuanya ya. Kita bernyanyi dari buku pendek 569 ayat 1. Udi bata tunjongan doro hatu. Kita nyanyikan. Udi bata tunjongan doro hatu. Bala bude nadi do kami. Salu udi nangilak do. Dan berdoa Tuhan, kami sini Tuhan, berkumpul Bapak,
tujuh lain kami Tuhan yang tidak bisa hadir Tuhan. Dia berhalangan Tuhan karena dalam pekerjaannya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa Tuhan. Tutup antaranmu Tuhan, adik kami dan lain kami yang boleh datang dari Medan Bapa menggunakan pesawat sehingga boleh tiba di rumah ini dengan tidak terlambat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan kami Tuhan, di mana Tuhan malah Tuhan kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kau boleh berikan kepada Tuhan kami Tuhan keamanan, keamanan. Memberikan kami berikan kami Tuhan tempat tempat boleh kebaktian, boleh kebaktian. Terima kasih, terima kasih. Itu lingkungan kami Tuhan kami memberikan kami berikan kami Tuhan. Tuhan Yesus kami yang berdoa di seluruh negara ini, negara ini dari tingkat dari rendah hingga tingkat hingga di biarlah Tuhan memberikan kami boleh Tuhan mengelola negara ini memberikan kami kebebasan dalam kami dalam beradaban memberikan kami berikan kami Tuhan beribadah di gereja pada gereja dengan tidak terlambat Tuhan Yesus Tuhan itu berdoa berikan doa untuk penyakit yang ada di dalam khususnya di Corona 19 Bapak. Kami serahkan Tuhan. Tuhan. Semua Tuhan. Semua Tuhan. Biar Tuhan, biar Tuhan. Biar kami boleh Tuhan. Boleh Tuhan. Bebas dari kebebasan dan Tuhan. Karena Corona ini Tuhan. Corona ini Tuhan. Setelah banyak menyebabkan. Corona ini Tuhan. Corona ini belum hilang dari hilang dari Tuhan. Biarlah Tuhan. Biarlah Tuhan. Semua yang ada di mana ini vaksin yang telah diuji coba boleh Tuhan, boleh Tuhan bermanfaat, bermanfaat kami boleh datang, boleh datang bebas Tuhan berkumpul beribadah dimanapun kami, dimanapun kami inginkan Bapa, inginkan Bapa tidak ada larangan, tidak ada larangan Bapa. Kalaupun memang, kalaupun memang ini Tuhan ini belum boleh, belum boleh kami menurutkan apa yang ada yang harus dilakukan oleh kita, kami harus panjang menjaga jarak, menjaga jarak. Terima kasih Bapa. Atas semua yang kami berharapkan di tempat Tuhan, kami akan menerima firman yang diberikan oleh Bapak dan Bapak Tuhan boleh selalu menyiarkan kabar tentang kebaikan agar kami bisa Tuhan yang mendengar dapat melakukan apa yang ada dalam diri. Terima kasih juga kami berdoa untuk semua Tuhan, kami mengalami berdosa ampun segala dosa itu segala dosa itu agar kami sampai kami boleh layak mendapat berkat, dapat berkat dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami panjatkan doa, kami panjatkan doa dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Amin, amin. Kita bernyanyi dari Jemaat 383 ayat 1. Sungguh indah kabarmu, ya hai percayalah. Kita nyanyikan. Sungguh indah kabarmu, ya hai percayalah. Yesus Kristus
dan anak, nah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan baik. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Ya, karena hari ini kita juga masih merayakan Natal ya. Natal. Kami sampaikan selamat Natal buat saudara-saudara semuanya. Selamat Natal. Jadi kita sungguh bersyukur. Kita sungguh bersyukur buat keluarga ini atas kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan yang diterima kepada abangku, abang saya ini umurnya panjang 80 tahun. Saya ambil firman Tuhan. Seperti yang dibacakan oleh Amal Sintua tadi ketika memberikan cendramata. Nah, itu yang tertulis Yesaya 46 ayat 4. Itu Yesaya 46 ayat 4. Jadi Budu bisa hamnen, masih bisa dibaca itu semua? Bisa. Nah, kita sama-sama bacanya dulu ya. Kita sama-sama bacanya. 1, 2, 3, ya. Saat roh dia temuamu, saya tahu pembohau. Jalan roh dia ubah, saya tahu doma musuhamu. Aku doma nesa, nasai lau. Aku doma upa, aku doma ngabi. Amin. Amin. Itu kabar sukacita firman Tuhan buat kita hari ini. Secara khusus mak juaraku hidup Tuhan ini. Tuhan berfirman, Ahudo mengadi, Ahudo mengupak, jala Ahudo berbuat, Ahudo mengadi. Aku mengopa jala aku paduapon. Ini adalah satu sifat Allah di tengah-tengah dunia ini kepada setiap orang percaya. Sifat Allah itu adalah yang penuh kasih. Dia penuh kasih kepada setiap orang. Sifat Allah yang dimaksud adalah ketika kita tidak tahu siapa yang minta kita supaya dilahirkan ke dunia ini. Ayah kan nama boga deh. Aisy, aku dibagi dua bang rasa tumbuh tiga. Bisa bagi dua nanti. Siapa yang minta kita lahir ke dunia ini? Tidak ada. Tetapi Tuhan melahirkan kita melalui orang tua kita di dunia ini. Makanya Tuhan mengatakan, aku nama nubuh kok. Aku nama nubuh kok. Aku yang melahirkan. Aku yang menggendong. Aku mengupah. Aku mengadi. Jalan aku lho. Kira-kira mengerti? Anak-anak kami ini mengerti mengadi? Gendong. Ya. Gendong. Mengadi, mengupah bang, sih. Anak-anak milenial ini. Iya, milenial semua ya. Enggak lagi ya. Enggak lagi tahu ini apa artinya juga. Tapi kalau bapak kita harus tahu. Abang ini pasti tahu. Pasti tahu. Mengabdi. Ima. Iya. Mengopa. Iya. Padua pun menyelamatkan. Ketika kita masih anak-anak, kita dirangkul oleh orang tua. Kita digendong orang tua. Kenapa kita digendong? Kenapa kita dirangkul? Karena kita tidak bisa mandiri. Coba kalau kita bisa mandiri, tidak perlu itu mengabdi, mengopa, menggendong, merangkul, tidak perlu. Tetapi orang tua kita itu dia sayang sama kita. Juga ya dong, di sana itu ada musuh. Langsung orang tua kita menyelamatkan kita. Itulah kasih Allah itu kepada kita. Itu saya dok nating di jamita minggu mengatakan haleluya, pujilah
Fungsilah Tuhan. Haleluya, fungsilah Tuhan. Karena apa? Allah itu penuh kasih kepada kita. Ketika kita tidak berdaya, kita merdaya kita. Kita keadaan lemah, tidak bertenaga. Tetapi Tuhan mengatakan, mari saya rangkul, mari saya gendong. Supaya apa? Aku yang menyelamatkan. Hidup ini Tuhan ini, itulah baiknya Tuhan ini. Nah, firman ini secara khusus saat ini kepada Bapak kita, Opung Jeremy Doli. Tuhan mengatakan, nunga kujubu hoko jutongatonga di portilion, nunga hubagoda ko madite na dua tuan, nuaeng ditiki diha dua-dua hon, au do toktong madongani ho, au do toktong mangaliko, au do toktong padua hoko, siat akka ragam ni amaura. Ini adalah suatu motivasi kepada setiap orang tua yang sudah mulai kurang tenaga ya. Mau kurang tenaga ya, Bang? Mana sih lu mesti dia itu? Kurang tenaga ya. Itu hati kami. Tetapi sungguh, sungguh kita bersyukur kita punya Tuhan yang sungguh baik di tengah-tengah keluarga kita. Tahun kemarin mana di bahasa berani tamat tu dah hein, nama kumpul kita di sana. Kita berkumpul di sini. Desember juga ya. Lalu 79. Saya masih ada. Hah? Oh, masih ada. Iya. Nyanyi juga. Iya. Abang Boru pun dari Midori, Boru masih ada di sini. Abang ini di sini, Abang Boru di sana. Saya masih ingat itu dan menyanyikan lagu kita tadi. Di perjalanan. Yesus di mulut. Itu lagunya. Itu lagu permintaan, saya tidak tahu itu. Marete Rohani juga katanya kan? Itu Marete Rohani. Omai itu. Mereka nyanyikan di sebuah ayat. Di perjalanan Yesus di mulut. Tataunya, ibu kita, orang tua kita saat ini sudah bersama dengan? Siapa di surga? Allah kita di surga. Amin. Kita tidak tahu. Tetapi, lagu permintaan itu di Natal terakhir dia masih ingat sama Tuhan mengatakan di perjalanan Yesus di jolokku sampai akhir hidupku dia tetap memberkati. Asa sangat tuh penuh hijau surga. Saya masih ingat itu. Berarti akang ini sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan di hari Natal itu. Tetapi saat ini kita tidak bisa lagi bersama orang tua kita ya, yang sangat kita sayangi. Tetapi saya yakin dia sangat bersuka cita sekarang melihat kita di sini boleh berkumpul bersama dengan Bapak kita yang kita sayangi. Dia melihat anak-anaknya. Kita boleh berkumpul di dalam firman Tuhan mengatakan sungguh indah, alangkah indah dan baik jika saudara, boleh berkumpul dengan saudara sini. Saudara-saudara. Namar hahamarangi yang bersaudara bisa berkumpul bersatu hati. Sungguh indah. Itu di Mazmur 133. Boleh dibaca nanti. Harapan Bapak juga, Bapak ini kepada anak-anaknya, kepada Pak Hopu, kepada Pak Rumain, kepada Boru, kepada anak, boleh satu hati semua. Ina mahadidil, na jodohon, kuhita saluhina. Itu yang dirindukan kepada kalian. Asa sadaru hamuna, ade. Dari? Iya. Sadaru hamuna, bersatu hati. Apa yang mau direncanakan bersatu hati. Jangan ada boleh di hata-hata, saya katakan ulik-ulik padohan. Dia sendiri-sendiri tidak mau ikut sama saudara-saudaranya, tetapi mau dia ngomong sendiri. Itu tidak baik.
Itu harapan kita, harapan orang tua kita di hari tuanya ini. 80 tahun. Siapa lagi sekarang berumur 90 tahun? Di HKB besok Prato, otik ngamai. Nah, 90 tahun, 70, 60. Apalagi tahun ini, banyak yang ya meninggal dunia masih muda ya, masih muda. Tetapi sungguh baik Tuhan kita itu kepada keluarga ini, kepada orang tua kita. 80 tahun masih Tuhan berikan kepada orang tua kita. Doa kita saat ini, biarlah orang tua kita ini pada masa tuanya ini bisa tenang. Sonang pakilalana, sonang pikiranna, mardirahamu akaya konna saluna, dobau puna. Ina maji barbaga, itu yang diharapkan kepada kita. Bagaimana orang tua kita ini bisa seperti itu? Kita harus memperlihatkan pola hidup yang baik. Yang baik. Yang ibarat kamu berbeda. Iya. Orang masih waluat kata kamu. Keras-keras suaranya, kencang-kencang. Ah, rumah ini berbeda, ibarat aku kan gitu. Mangurui umur di negara tua. Iya. Maunya orang tua, merdami mak. Sonang mak, akayana kokos dina. Asadabda, gajang umur tahun. Itu harapan kita hari ini. Tuhan, bagaimana cara Tuhan mengabing, mengopa? Tentu itu melalui perpanjangan tangan Tuhan. Siapa tangannya? Kita. Kita mengabing. Juga yang berjalan dan dua-dua orang. Tidak bisa dia jalan, ya kita. Siapa lagi? Tetapi Tuhan melalui kita. Itu yang harus kita perlihatkan sebagai anak-anak yang baik di tengah-tengah keluarga ini. Sebagai renungan Natal untuk kita, di Matius 1 ayat 23 itu tema Natal PD ya. Tema Natal PD mengatakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel, dengar tambah dewata. Dengar tambah dewata. Itu tema Natal PD. Sekarang, kenapa ini diambil? Banyak kesulitan, banyak kesusahan sekarang di dunia ini. Belum pernah seperti ini yang terjadi. Belum pernah. Nah, dua tahun, Odo pedi hilala, nasongoni. Mulai dulu, itu sama-sama di kontinion. Belum ada seperti ini kesusahan dunia. Bukan secara regional, tetapi sudah mengglobal. COVID-19. Iya. Tetapi di dalam situasi itu dikatakan Tuhan beserta kita, Immanuel, kita boleh melewatinya karena Tuhan mengadi, mengopa, doho-doho kita dari berbagai kesulitan yang kita alami. Mungkin saja kita boleh kuranglah pendapatan ya, penghasilan berkurang, kehilangan pekerjaan mungkin, tetapi jangan hilangkan imanmu kepada Tuhan, karena Dia selalu siap menyertai kehidupan kita kapanpun dan dimanapun. Melepasahi penuai Bun Tobi Omak Jere ya, dia sakit, Omak Jeremia dia sakit, tetapi firman Tuhan juga mengatakan yang Immanuel itu, Immanuel, Tuhan besertaku, artinya biarpun sakit dia, tetaplah Tuhan beserta dia. Kita tidak tahu umur orang ya, panjang umur atau pendek umur atau setengah umur, tetapi di dalam situasi itu Tuhan pasti menyertainya. Respon kita sebagai orang percaya, respon kita harus beriman. Saat ini Tuhan, Engkau besertaku. Besok juga saat ini Tuhan, Engkau besertaku. Apapun yang terjadi, itu yang memberikan semangat ini bagi kita. Disitulah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Main kepada anak-anak dari abang ini, permain cucu-cucu, berangkatlah, berkaryalah, bekerjalah. Apa yang bisa kalian kerjakan? Sekolahlah, yang masih sekolah ya, sekolahlah, perbuatlah di dalam
penyertaan Tuhan. Doa kita di dalam setiap situasi itu, pekerjaan kita, Tuhan tetap beserta kita. Abang, selamat ulang tahun. Gajah mengumur mati, gajah mengumur bu, saya didongani mahong, mana nanti dia bilang, sokatan yang ditaya deh. Sai dongana muang, manang tu biarlah sonang tutup. Itu lagu, Al Suasi Roham. Al Suasi Roham, Al Suasi Roham, bahasa tu biarlah. Alahi baik bahasa go. Amin. Matangian dah kita. Debata cahuga amanami. Si kongkong jala si panua kami. Di bagasan Aryanon masela si tuturo kami. Di sudeteng gan di basam nahu calo kami. Mar dapok dapok las niroha. Di patupaho di tongatongan ngulinami. Boi kami merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga. Bolas do kami nang tu ujung ni tahun 2020. Tuhan, di bagasa tikion, di lokolo di kami partikian, waktu yang begitu dan sangat indah, kami boleh berkumpul, merayakan ulang tahun abang kami di sini, Opung Jeremia Dolly. Ile opo Tuhan umur naga jami 20 tahun umur naga jami mai di pas-pas opo tu berita oh de tu nama nuruhon abang nami hon oh de tu nama kurang bodan ibana oh de tu nama gabi oh de tu nama ngopa jala sa ro di hatu tu naon sai holo kan guapon rodi daubanon sai holo mama semas. Ilo pas dirohanan di bagasa tikyon, na say nung anam mo. Opo Jeremia dolyon, manang tibia belaw, sonang ma tutu patilala anak. Di mata Jehovah amanan, di hari hatua tua naon, o matoktong na mga liotin di roha tim di pikiran, do hakipason na sikok, bolo petahe, umurang at kahakipason, kakatiki na roon. Pumurang perbilegean, pumurang pakilalan, pumurang nang laho makataon siata konon. Alay, di bagasan hako siaw ni toktong, boy majowang, di bagasan roh hape. Toktong, di batari dahon, ngolun namar tutan, nako siato. Di batari jahoga amanan, ido tutu, ngolun namyong. Ito nga to nga ni perjalanan ni Portillo. Di nama ngadu pihami las miroha alai rodo tong nang akas ya sakonong si pikiran alai di patupa ho besomoni adong di ho siap kami asa setok tong ho hujuk kami ho tok tong hujung kami pito ngadu ngani akka asa nang akka pergumulan di bagasa tikyo na lecukan. Kupa saat kami memperjalanan di Golu bikin warga, Opung Jeremia Dolyon, Rapodon Akapuparan Nasarisina. Di tengah-tengah COVID-19. Ho mengejagai. Ho mengadauhun. Jala ho menggenteng di tengah-tengah di Golu. Asa jauh sahiti. Saat tengah-tengah di Golu nami. Golu bikin warga. Boi nasida. Tetong. Mabula ho tulauna. Di bagasan. Nang akta hakipasan nasihat kiri. Di bagasa kikyon, ingot kami lo. Ima, parmain ni hopung jeremyon, borutobin, na di bagasan pasahito, Tuhan,
dosa-dosa itu. Membaik mata angis keluarga. Tuhan, jangan dong nasumpah patupaku. Saya sujud ke mata ngaku nabaliyai. Mapatupahun keajaiban tanda mujizat. Pasu-pasu bangunan. Pasu-pasu akawat. Pasu-pasu nangaka alalak medis. Pasu-pasu si panganus si numon. Asapati yamu maitu. Pasahaton hamangaluni pasahiton. Tuhan debata amanan. Nampi di bagasan galini pamatang. Inanami murtobing noain. Alay ang gopartodion na. Sa'y bulo, payujuhon na. Ganu pari, ganu titi. Makir, berpengharapan. Totong di dalam kuasamu. Asa ang biya Tuhan. Boy, ibana. Manangahapin na masa. Las miroha ars. Nang asa miroha ke. Totong tiupon na ko. Upasata ni ma. Bena, kinwargaon. Upasata ni ma. Daging nang tondinami. Ibaga sa tangan. Asa po ma, mga sumarapan. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami, jalo ma tarian nanyo, mogya te manuko. Amen. Ya. Happy birthday to you. 1, 2, 3, ya. Happy birthday to you. Happy birthday. Jadi nanti potong kuenya setelah ibadah ya. Iya. Makan siang aja dulu Amang. Iya, kita boleh duduk kembali, kita akhiri ibadah kita. Nyong. Sebenarnya di sini ada pengumpulan persembahan. Kita lakukan ini. Iya. Iya, kita lakukan. Kita mau berjanji sambil mengumpulkan persembahan. Dan nadi mustu
kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita ucapkan Horas. 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 Udah nih nggak salam kak. Tak dulu. Ya sekalian Dedek. Makasih ya Dedek ya. Iya ya. Anda. Kasih tim kan. Kasih tim. Ini udah apa nih? Ya hari ini tenang dia. Iya. Oh, ya, kalau ada cuci tangan lah. Hmm. Biar enak makan dagingnya. Komandan tapi komandan. Udah makan. Kelai. Speak. Oh, Batu Malang ya? Wis. Kekecilan.
Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, kembali kami datang kepada Bapa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kau boleh menyertai kami Tuhan. Rombongan Tuhan, rombongan dari ibu kami, anak-anakmu Tuhan, beserta bapa kami Tuhan, dan cucu dari ibu kami dan bapa kami. Ibu kami Tuhan, di sini Tuhan, kami datang ke rumahmu, ke rumah ibu kami yang sementara Bapa. Kami percaya Tuhan, ibu kami Tuhan, sudah berada Tuhan di sebelah kananmu Bapa, di kerajaan surga. Melihat dari atas Tuhan, bagaimana kami di sini Tuhan, datang Tuhan ke pusara ibu kami Bapa, mengucapkan Tuhan selamat Natal kepada ibu kami. Ibu kami telah mendahului kami Bapa di bulan 3 yang lalu Bapa. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan melalui tahun ini Tuhan. 4 hari lagi Tuhan kami akan meninggalkan tahun 2020 Bapa. Pengharapan Tuhan dan keinginan kami Bapa, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus di sini Tuhan. Keluarga abang kami Bapak Jerry Tuhan tidak dapat hadir ke pusara ibu kami. Ampuni Tuhan kami. Engkau tahu Tuhan keadaan Mama Jerry Bapak sekarang. Dia terbaring Tuhan di ICU Bapak di rumah sakit Bapak. Hanya mujizat-Mu lah Tuhan yang dapat menyembuhkan kakak kami Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau datang Tuhan menjamah tubuh kakak kami Bapak melalui tenaga medis dan obat yang Tuhan sediakan. Biarlah Tuhan kami serahkan Tuhan kehidupan abang kami Bapak. Bapak Jerry, Jerry, Rahel dan Debbie Bapak yang selalu menemani mamanya Tuhan, istri dari abang kami Bapak. Biarlah Tuhan Kau beri kekuatan kepada keluarga mereka Bapak, agar mereka Tuhan dapat menghadapi cobaan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan cobaan Tuhan tidak melebihi kekuatan kami Bapak. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam Tuhan Yesus. Di sini Tuhan kami Tuhan, keluarga besar dari Bapa kami datang berkumpul Tuhan. Sebentar kami akan pulang Bapa, meninggalkan pusara ibu kami Bapa. Lindungi kami Bapa, agar kami Tuhan boleh bebas Tuhan dari mara bahaya Bapa. Engkau mendahului kami Bapa dalam perjalanan kami Bapa. Kami akan menuju Tuhan rumah sakit Bapa, bertemu dengan keluarga abang kami Bapa, untuk memberi kekuatan kepada abang kami Bapak, agar abang kami Tuhan dapat Tuhan melalui cobaan ini Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oh iya, Bang, katanya ke rumahnya aja. Ngapain? Ngapain ke Bang Jerry? Coba telepon. Mau ke kota saya. Ke rumah sakit dulu, Bang. Rumah sakit dulu, masuk Bang. Udah bilang Bapak si Jerry, Ut. Kalau Bapak enggak usah keluar masuk rumah sakit. Enggak, kita di parkiran aja, kasih makan orang itu. Udah cuci mukanya ayo. Cuci muka satu-satu. Ambil itu gelasnya. Enggak apa pakai gelas. Hei. Ambil gelas sama tahu. Di daerah situ Pak kurang air. Itu sekalian nyiram tanamannya. Jangan dibasahin itu maskernya, Dedo. Ambil plastik itunya tuh, ambil tuh. Ambil itunya tuh. Itunya ambil tuh. Bang, sedotannya ambil, Bang.
Mami, maskerku mana? Ini tuh. Ya nanti deh. Bisa nih satu lagi nak. Eh, gue nih mama, bapak. Gula kali ya, Pak. Seorang mau. Ya ampun Tuhan. Emang bareng mahal buat. Kan dia buhi dah balik pengusaha. Gua sorangan. Eh, coba lihat gajang ini. Ini pasal di sini ya di sini 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 Koknya tambah lagi. Koknya tambah lagi. Tambah dulu tambah. Udah ini. Lagi naik. Satu. Banyak. Break. Break. Nih, mam, mam. Main buang barang kumpul sampahnya. Sampahnya. Jangan diinjak Pak Imnya. Mama bapak pergi juga begitu ngomong. Taruh aja di atas kuburan orang itu biar enggak kotor. Di atas rumputnya. Udah diinjak baru sampai. Dan diinjak sampai orang. Kasihan kita diinjak orang juga kan enggak mau. Pak Imnya diinjak baru sampai. Taruh. Pak Imnya kata tidak diinjak bapak mah. Lu di sini belum cek, itu udah kebanyakan setengah. Itu kepalanya aku. Di nisannya aku. Nisannya aku. Tadi udah banyak sama itu Melvin. Agak kan masih panas. Nanti kering lagi. Allah, ya. Nih. Ya. Coba foto-foto dulu sekali. Foto-foto. Apa lagi ya? Sini. Tahu kebanyakan foto si Kiki mah. Sini medium. Sini Melvin. Foto kan udah enggak dipakai. Melvin biar situ, Melvin biar situ. Mah. Daud mah. Megang pedang. Tahu. Ini benar foto ini.